ya isu 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 GISB ini saya ingat setakat ini saya dah maklumkan pada hari kemarin yang kita akan wujudkan satu jawatan kuasa khas untuk melihat secara terperinci. Sebab saya ingat saya dahululah memang telah ada kajian dibuat untuk dibawa masuk dalam mesyuarat kebangsaan Halil Wal Islam. So apa yang jawatan kuasa yang dibentuk di bawah saya ini, kita akan selesaikan dan muktamadkan kajian berkaitan dengan GISB tersebut. Ini termasuklah saya ingat nanti kita akan panggil bekas-bekas pengikut GISB ini untuk kita dapatkan maklumat yang sebenar. In the meantime, kanak-kanak dan wanita yang ditahan oleh pihak polis, kita bekerjasama dengan pihak polis. Saya dan Tan Sri IGP memang berkomunikasi untuk melihat kebajikan anak-anak. Itu yang keutamaan dia. Termasuklah saya ingat JKM bawa Datuk Sri Nancy, bagaimana kita nak pastikan anak-anak dan wanita-wanita yang ditahanlah masa polis buat raid 2-3 hari lepas tu, supaya kebajikan mereka ini, pendidikan mereka ini dan hala tuju mereka ini dapat ditentukan. So in the meantime, isu persoalan berkaitan dengan status GISB ini sama ada sesat ataupun tidak, yang itu nanti kita akan bawa kertas ke KMKI.